toko lagi. Diganti rugi lah, minta diganti rugi. Kompensasi bu ya. Ya memikirkan. Pemerintah memikirkan, cepat memikirkan masyarakat pasar. Kalau ibu jualan apa bu? Aku plastik sama plastik. Bahan roti. Tadi pemerintah mikirkan. Yeah. Bis, alhamdulillah. Tadi baru aja pulang. Habis. Ya plastik apa maning? Dengan ibu siapa? Bu Siti Mohaningsih. Dari mana bu? Dari Desa Gemoro. Namanya? Bukos. Dari? Dari Pagedongan. Bansari Pagedongan. Roti ya? Itu juga habis bu? Ya habis. Itu baru datang. Ini habis. Tadi baru datang. Baru datang dagangan. Oke. Lumayan. Salah sama? Oh, kenan sari. Entar. Ya mungkin sih tempat saya dekatan belum habis, tapi kan udah mulai. Itu loh dalam menjerai yang botol itu kan sisa. Harapan masih sisa yang melindungi ya. Mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah, mudah-mudahan. Cobaan lah. Intinya pas. Dan itu punya Allah. Oke, oke. Belum banyak, tapi kan. Dan harapannya itu ini ya, mobilnya kan belum ada. Ada mobil kesini tapi airnya enggak ada. Ayo kan bilangnya cepat tapi nanti ya. Tahu loh, kesini kan udah terbakar. Jauh, saya kan jauh di tambangan. Ada itu yang kan bilang dari pasar. Ya jam 3. Biasa tutupnya kan jam 3. Terus teman ada yang telepon pasar kebakaran, langsung saya kesini. Udah bulat-bulat semua, udah kebakar semua yang atas. Tapi baru satu mobil yang ke di sini. Pada jam berapa 7 ya tadi. Kan ya, kalau cepat-cepat jadi ya enggak sampai habis lah. Beras sembako. Ada yang bisa di? Enggak bisa. Kok enggak suruh gua boleh masuk? 4 ton? Ya, ada 4 ton semua. Ya Jawa ada 4 kintal ada. Yang lain-lain ya ada kacang, ada baru kacang sotik nembe mau tuh 70 kilo kacang brol baru datang tadi ya ratusan juta. Okay. Berasnya baru dah 5 jutaan ya, apa 50 jutaan beras. Ya harapannya ya minta di ganti rugi. Okay. Harapannya minta di ganti rugi. Dagangannya kan semua banyak. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.